Pasukan negara berjersi kuning turun dengan penuh yakin apabila mendahului lawan dengan kelebihan 2 mata pada suku pertama di untuk mata 15-13. Di suku kedua, pasukan negara terus mendahului perlawanan dengan kiraan 15-12 untuk mata menjadi 30-25. Pada suku ketiga, pasukan negara mendapat tentangan dari lawan, seringkali berbalas-balas kutipan mata dan menamatkannya dengan 13 sama menjadikan pasukan negara mendahului dengan kelebihan 5 mata di depan dengan kiraan 43-38. Di suku terakhir, perlawanan semakin sengit apabila seketika Myanmar menghampiri perbezaan kepada 2 mata. Namun, kesungguhan para pemain negara berjaya kembali meninggalkan 9 mata untuk mengakhiri perlawanan dengan kiraan 56 berbalas 47. Perlawanan pada petang ini adalah kata orang very tough, dan pada peringkat yang pertama Brunei mendahului dulu, and then kedua dan ketiganya tu lagi tough sebagai tu pasukan Brunei, kami mengambil teknik yang untuk mendapatkan kemenangan apabila diberitahu apa yang harus dibuat untuk ambil tindakan, bagaimana dan mana teknik-teknik yang boleh memberi kecemerlangan pada pasukan bola jaring Brunei Darussalam. Dan pada peringkat yang penghabisannya, alhamdulillah strategi berubah, yang mana pasukan bola jaring kebangsaan Brunei berjaya mengalahkan pasukan Myanmar. Persiapan pasukan Brunei ialah membuat latihan, ya, di mana esok akan berlawan dengan pasukan Thailand pada pukul 3:30. Persediaan yang dibuat ialah latihan strategi, macam teknik-teknik macam mana cara mendefend dan cara men-shootkan bola dengan tepat. Keputusan lain yang dilangsungkan semalam, Malaysia membelasah Filipina dengan kiraan 112 berbalas 11, manakala tuan rumah Singapura pula menundukkan Thailand 65-24. Pasukan bola jaring negara petang nanti bertemu Thailand untuk perlawanan ketiga. Terdahulu sebelum itu, Myanmar akan bertemu Filipina pukul 1:30 petang, dan pasukan tuan rumah Singapura berdepan Malaysia pada pukul 7 malam. Acara bola sepak juga berlangsung semalam. Tuan rumah Singapura mencatatkan kemenangan perlawanan pertamanya ke atas Filipina 1-0 bagi kumpulan A. Kumpulan B, Thailand, mencatatkan kemenangan kedua dengan menewaskan Timor Leste juga dengan 1-0. Rombongan seramai 36 pegawai dan atlet kontingen negara Brunei Darussalam tiba kemarin di lapangan terbang Changi, Singapura bagi menyertai sukan C kali ke-28 yang akan bermula 5 hingga 16 Jun ini. Kontingen negara akan menyertai 13 dari 36 acara sukan yang dipertandingkan di Temasya kali ini. Hampir 90 dari 112 pegawai dan atlet negara yang menyertai kesukan C kali ini sudah pun berada di kota Singapura, iaitu bagi acara bola sepak, bola jaring, wushu, sepak takraw, sukan Q, berkuda, petong dan kapal layar.
Rombongan kontingen negara diketuai oleh Haji Malik Haji Muhammad Chef de Mission negara Brunei Darussalam ke Sukan Si Singapura. Dua tahun lalu di Sukan Si di Myanmar, kontingen negara membawa pulang satu pingat emas, satu pingat perak dan enam pingat gangsa. Masih dalam perkembangan penyertaan skuad negara ke Sukan Asia Tenggara. Dalam temu bual bersama Haji Malik Haji Muhammad, Chef de Mission negara berharap kepada pasukan bola sepak dan bola jaring negara yang tewas sebelum ini supaya tidak akan berputus asa walaupun telah mengalami kekalahan. Pada hari ini, kita datang tiba dengan 36 orang ahli sukan dan juga pegawai daripada 6 sukan, iaitu sukan wushu, sukan petong, sukan sailing, sukan takraw, sukan Q dan juga sukan equine. Ya, kita datang dengan dan akan terus meneruskanlah latihan yang telah pun diaturkan dan juga akan seterusnya dibawa oleh para perhubungan untuk pusat seterusnya. Nanti olahraga akan datang kemudian, itu dengan taekwondo dan selebihnya akan datang lebih mungkin pada 5,000 bulan akan datang. Pada para atlet yang telah pun tiba dan telah pun beli perlawanan, saya berharap kepada mereka untuk terus fokus kepada perlawanan dan menjalani latihan dan juga terus akan menunjukkan prestasi yang terbaik bagi setiap pasukan masing-masing. Dan juga kepada pasukan yang akan datang, kita berharap mereka juga terus membuat latihan-latihan sama ada di sini ataupun di Brunei dan juga terus memberikan macam-macam persiapan, terutama persiapan mental dan juga fizikal bagi menghadapi perlawanan mereka yang akan datang. Sukan Si kali ini akan menyaksikan penyertaan buat kali pertama negara bagi acara layar yang akan disertai dua peserta remaja negara. Sekarang kami ada membuat practice race bertempat di East Coast juga. Harapan adalah we will give a very good competition. Maybe Singapore. Alhamdulillah kami telah membuat latihan kepada anak yang muda dua orang ini sejak 4 tahun lepas. Mudah-mudahan mereka akan membuat satu persembahan yang baik dengan insyaallah kalau angin mengizinkan dan insyaallah we will be there. Pasukan College International Graduate Studies IGS tempah slot separuh akhir apabila catat kemenangan ketiga malam tadi dalam saingan kumpulan B Piala University setelah membelasah Micronet International College MIC 8-0. Perlawanan berlangsung di Stadium Hasanal Bolkiah, Polis Gadong. IGS jersi hitam membuka tirai jaringan seawal minit ketiga permainan menerusi rembatan Muhammad Sharifuddin Marji. Selang 2 minit kemudian giliran Muhammad Fariza Saralfari menggandakan jaringan buat IGS apabila berjaya menanduk masuk bola yang berpunca dari sepakan sudut pengiran Yura Muhammad Hizbul Watan pengiran Haji Tajuddin. Pada minit ke-31 giliran Muhammad Khairul Fitri Zulkasi berjaya menyumbat gol ketiga buat IGS menerusi rembatannya dari kanan gawang lawan. Bersambung separuh masa kedua, Muhammad Farish Saralfari menggegarkan gawang MIC pada minit ke-65 untuk gol keempat buat IGS. Pada minit ke-80, gawang MIC bolos lagi kali ini menerusi rembatan kencang Muhammad Farwan Zawawi Zainidi. Dua minit kemudian, Muhammad Faris Saralfari mencatat hat-trick apabila sepakan percumanya terus menerjah gawang MIC untuk kedudukan berubah menjadi 6-0.
Selang seminit kemudian, Ketua Pasukan IGS Awangku Muhammad Najib Pengiran Timbang terus menambah derita MIC untuk jaringan ketujuh buat IGS. Pada masa kecederaan, sekali lagi Awangku Muhammad Najib Pengiran Timbang melengkapkan kemenangan bergaya 8-0 IGS ke atas MIC.